Wakil Bupati Tanah Toraja, Victor Datuan Batara, membagikan ribuan masker pada Rabu siang disambut antusias warga. Dengan didampingi tim gugus Satgas COVID-19, Victor membagikan masker yang dimulai di Kota Makale, kemudian dilanjutkan ke wilayah Mengkendek hingga ke Salubarani, perbatasan antara Kabupaten Tanah Toraja dengan Kabupaten Inrikang. Pembagian ribuan masker dilakukan setelah WHO mengeluarkan himbauan agar masyarakat menggunakan masker dalam melakukan aktivitas sehari-hari baik dalam maupun luar rumah. Sementara pembagian masker yang menyasar pedagang, pengendara roda 2, sopir maupun penumpang tersebut disambut antusias warga juga pengguna jalan. Selain menyasar warga, pembagian masker buatan pengusaha lokal tersebut juga dilakukan di rutan kelas 2B Makale yang kemudian diterima secara simbolis oleh pegawai rutan. Kepada awak media, Victor menyampaikan bahwa pembagian masker dilakukan sesuai dengan himbauan WHO juga melalui surat edaran bupati. Victor menambahkan, di tengah mewabahnya virus corona, warga saat ini kesulitan mendapatkan masker, sehingga Pemkab memesan masker ke pengusaha lokal untuk dibagikan secara gratis dan juga agar menghidupkan ekonomi lokal di tengah pandemi corona. Kami melaksanakan himbauan yang disampaikan WHO. Ini juga sekaligus untuk memberdayakan para penjahit-penjahit yang sekarang ini tidak ada kegiatan di rumah. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan arahan Pak Bupati, bahwa kita berdayakan para penjahit yang sekarang ini stay di rumah. Kami secara keseluruhan dari beberapa tempat hari ini, mulai dari Pasar Makale, perbatasan Salubarani dan perbatasan Toraja Utara, hari ini kami bagikan kurang lebih 5.000 masker. Ya, kami 5 market karena kami prioritaskan kepada mereka-mereka yang beraktivitas di luar rumah.